Jemaah, jemaah, majemah datang. Jemaah, jemaah, majemah datang. Jemaah, jemaah, majemah datang. Majemahku sudah datang. Halo, halo, majemah. Siapa yang mari? Majemah lah. Apa khabar semua? Hoi, majemah punya riding suit ni cantiknya. Haa, hoi, siapa ada ni lagi macam kain lah macam apa? Macam pakai suat jean je ni. Suat, oh ni suat jean? Suat jean. Wow, fashion. Tapi nampak macam ada padding-padding tu. Ah, takut sebab kita naik kereta kan. Ah, takut bergaduh dalam kereta, kita pakai padding lah. Eh, bergaduh dengan siapa? Siapa dalam kereta? Alah, John Dan. Alah dah cakap lah. Wow. Jom ni macam dengar-dengar macam pelakonnya tu. Haa, Dwayne Johnson. Kenapa dia datang sini, Mak Jemah? Tak sahaja. Tahu melamat Malaysia, Mak Jemah bawa dia lah. Mak Jemah macam personal tour guide dia lah. Ah, personal tour guide. Oh, Dwayne Johnson. Dia tak nak, kalau dia tak nak ramai-ramai kan. Ah, Ina bagi tahu seluruh Bukit Bintang ditutup hari ini. Apa kena dengan Mak Jemah? Tak, pasal Mak Jemah nak bawa dia shopping. Segera dapat kelulusan daripada pihak kerajaan dan juga pihak kuasa untuk tutup Bukit Bintang ke Jalan IMB. Ditutup daripada pukul 10 sampai pukul 11. Oh, sejam je. Sejam. Mid Valley akan ditutup 3 jam. Kenapa? Mid Valley sebab kita nak shopping dalam tu. Yes. Oh, tapi orang kedai tak apalah. Orang kedai kerja. Orang kedai kena keluar, tinggalkan apa-apa yang berhabis. Ayah, kita ada surat mem. Mak Jemah dengan John Johnson ni sebab kita orang ni ada event. Okay. Event kat mana? Event dekat Denver. Denver lah. Denver, Australia. Tak tahu, tanya je pada pandai. Agak mana Jemah? Dekat US lah. Dia belah mana? Belah kiri lah. Mak Jemah di Johara Pagi Era bersama Johan, Hanif dan Ray setiap Isnin hingga Jumaat pada pukul 7.50 pagi. Majemahku sudah datang.